Selamat pagi sahabat setia Ariksa Channel. Pada kesempatan kali ini kita berada di kebun alpukat, kemudian ada tanaman durian juga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa tanaman alpukat kami yang sudah ditanam 3 tahun yang lalu. Dan kita lihat, ini saya tanam durian. Ini durian montong bawor yang kita beli dari Sumpiuk Banyumas. Ini tengah berbunga, lihat di sana terlihat bunganya banyak sekali. Kemudian ini sudah bunga 3 kali dan sudah pernah bunga pertama kali usia 4 tahun, dan ini kali ini udah usia 5 tahun sudah berbunga lebat sekali. Dan tentunya nanti kita bisa review kembali saatnya bunga itu menjadi buah, ataupun nanti kita lihat perkembangannya di suatu saat nanti. Oke, masih bersama Ariksa Channel. Kita akan teruskan untuk melihat pohon-pohon alpukat dan durian, jenis durian kamun dan jenis alpukat Mickey, dan juga ada aligator dan sebagainya. Tentunya selamat pagi dan mari kita ikuti perjalanan di kebun kami. Kita lihat bunganya itu banyak sekali, namun kemungkinan tidak terlihat jelas karena sinar mataharinya dari atas, jadi kurang begitu jelas. Namun kita zoom saja, semoga bisa terlihat beberapa bunga yang sudah bergerombol. Ini masih membentuk cengkokak, belum mekar. Ini lebat sekali bunganya, terlihat dari berbagai tangkai sudah terlihat bunga-bunganya. Dan ini mungkin efek dari musim kemarau yang sudah 2 bulan ini tidak hujan, sehingga alamiah durian itu berbunga. Terus kita tidak melakukan pemupukan yang maksimal karena mungkin keterbatasan dana. Lahannya masih banyak gulma yang tentunya ini kurang perawatan, namun alhamdulillah bunganya sudah banyak bermunculan. Dan beberapa di sana ada alpukat, kemudian ada duku, ada kelapa. Dan nanti kita tunjukkan beberapa tanaman durian saya, yaitu durian kamun yang kita dapat bibitnya dari Bondolarjo, Banjarnegara, yang katanya termasuk durian yang super dan mahal. Oke guys, ini adalah durian kamun yang bibitnya kita peroleh dari Bondolarjo, Banjarnegara, yang termasuk durian yang berkualitas nasional, karena ini banyak diburu oleh para pecinta durian. Ini kami tanam 2 tahun yang lalu, dan lihat batangnya sudah kokoh, dan tentunya kita berharap 5 tahun bisa berbunga.
Dan kita lihat contohnya lagi ini. Ini lihat, ini adalah juga durian Kamun, sama nanamnya 2 tahun yang lalu dan sudah terlihat tumbuh dengan suburnya. Pemupukannya dengan kompos-kompos dari gulma-gulma yang kita siangi. Dan ini tanaman manggis yang baru berusia 3 tahun. Baru berusia 3 tahun tapi tidak tumbuh-tumbuh ini karena lambat sekali. Ini satu lagi. Ini lagi posisi daun muda. Terubuknya daun muda. Ini manggis stek yang mudah-mudahan nanti setelah usia 5 tahun bisa berbuah. Dan ini pangkal pokoknya dan ini bunganya. Ini bunga manggis tapi di bawahnya. Ini lagi sinom atau daun muda, dan itu batangnya udah bagus, tinggal pertumbuhannya yang kita pacu nanti bisa berbunga dan berbuah. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita pada kesempatan pagi hari ini untuk review beberapa tanaman yang kami tanam di ladang saya. Sampai jumpa, salam sejahtera untuk kita semua, Areksa Channel.